Kali ini saya membahas mengenai magic sand. Oke, magic sand itu apa sih? Ini merupakan pasir kinetik yang dapat dimainkan oleh anak-anak. Dan ini mirip seperti play-doh. Cuma bedanya kalau play-doh itu kan sekali digunakan dia harus dibuang karena hanya bisa bertahan sekitar 2 hari saja. Sedangkan kalau sendu dia bisa tahan berhari-hari asalkan di tempat yang tertutup. Bahkan bisa bulanan dan tahunan disimpannya. Karena ini sifatnya bahan dasarnya pasir, sedangkan kan kalau play itu bahan dasarnya tepung dan itu bedanya di situ. Dan apa sih manfaat dari magic sand ini? Oke, yang pertama secara umum lah kita tahu kalau magic sand seperti play doh itu manfaatnya untuk melatih motorik tangan anak-anak. Jadi supaya dia bisa menggerakkan tangannya, melatih tangannya digerakkan dengan baik dan benar. Kan kita tahu kan kalau anak-anak itu dia agak susah untuk melatih tangan-tangannya, betul? Apalagi kalau dia mau angkat tangan yang nomor ini dan ini nih. Ini masih bisa ya, tapi yang jari kelingking itu yang agak susah tuh. Dan ini sangat bagus untuk istilahnya apa ya? Ya betul sih, melatih motorik dan sensorik ibaratnya ya. Dari pemikiran, sorry. Pemikiran ke tangan. Jadi seperti itu. Oke, manfaat lainnya yaitu kreativitas. Iya, ini yang harus diutamakan anak-anak dulu. Kreativitas. Jadi dia bisa bikin apa saja melalui magic sand ini. Jadi yang apa yang ada di dalam pemikiran dia bisa dia bentuk dalam magic sand. Tapi ada juga sih alat-alat yang mendukung untuk magic sand ini yaitu seperti panci, seperti apa lagi ya? Banyak deh. Apa yang binatang-binatang yang terus castle kayak istana-istana kecil gitu dan banyak sekali aksesoris lainnya. Aksesorisnya itu mirip seperti aksesoris play-doh, cuma bedanya dia nggak ada yang alat yang untuk menekan ya. Kalau ini kan nggak dari tekan. Kalau play-doh kan jadi tekan, jadi bisa bikin adonan es krim. Sedangkan kalau ini nggak bisa. Jadi hanya bisa dipress doang. Jadi kalau press biasa maksud saya ya. Jadi nggak bisa ditekan terus-menerus. Kalau play-doh kan kalau ditekan terus-menerus dia seperti mie turun ke bawah. Kalau sendu ini dia nggak bisa karena bentuknya pasir. Jadi seperti itu. Oke, yuk kita buka yuk magic sand ini ya. Iya, kita buka. Ya kayaknya itu deh. Oh enggak, dari sini. Ya bisa dibuka langsung. Oke. This ini is like a real one. Ini lebih halus tuh. Ini lebih halus ya. Pasirnya lebih halus, yang ini kayaknya lebih kasar deh. Apa sama ya? Sama. Sama ya? Tuh. Oh. Lucu banget sih. Bisa buka? Bisa. Bisa nggak deh buka? Coba pakai tempatnya di mana? Pakai tempat ini aja nanti campur nggak apa-apa. Kasih warna. Oke, ini warna original. Kamu lagi lihat itu Hagel Master. Ini lebih baru, dia lebih soft. Ya. Guys. Itu udah lama udah agak ini kurang apa agak kering-kering gitu ya. Lebih halus. No. Bisa bikin apa aja nih? Ini ya, kita lihat bentuk-bentuknya. Untuk kok sih? Tuh, kok udah selesai bikin waffle-nya ya? Ini apa nih? Mau bikin makanan nih? Ini taruh sini. I want to try ya. Don't mix. Mami, kok jadi kayak don't mix? Iya, don't mix. Ini pakai yang ini aja. Si? Ini di sini aja. Gak apa-apa, mungkin nanti habis itu baru di mix. Kalau enggak nanti dipisahin.
Ini boleh. Boleh. Boleh ke masukin. Hah, masukin ke mana? Oh, kamu mau campur ke biru. Campur dikit-dikit aja atau mainin dulu aja nanti baru campur. Nih. Who just make this? Ya, taruh sini dulu. Lebih soft ini. Iya, yeah, ini kayaknya lebih soft deh. Pokoknya ini lebih soft loh, Kakak. Atau dia masih baru jadinya masih agak lembab. Coba kita lihat. Ini cari ya. Cari satu lagi ya. Eh, boxnya mana? Di box dulu. Dan? A little more thin. Not like this. Over here. These are special waffles. Don't cut this waffle. Don't cut each other waffles. Jadi bikin apa? Nanti ini bikin buah-buahan nih banyak nih. Ini kepiting. Eh, bukan. Apa nih? Daging-dagingan semuanya ya? Kepiting. Ini daging ham. Ikan. Peas ya. Oh, sama sayuran ya. Ini brokoli. Ini ayam nih. Carrot, brokoli, segala macam semuanya. Terus ini kalau mau potong-potong sebenarnya di sini nih, di nampannya nih. Ini kan tempat potong. Kenapa sih? Ini juga. Ini pisang sama buah-buahan nih, jeruk. Ini juga ada nampannya nih. Ini piring. Oke, Benjamin mainnya nanti fokus di tengah, jadinya nggak kececer ke bawah. Kalau kececer ke bawah kan agak repot. Kenapa dicap-cap tadi, Leo? Because that is what I say. Kena komen dah. Blender over here. Look, now he's put ice cream on his with melted ice cream. Oh, that done, yeah. He's eating so much ice cream, look. He's eating so much ice cream. More what? Cube. See? Look, this giraffe is eating too much ice cream. All. Oh. That's almost all. Kalau ini lebih banyak pasti itu dong. And all. I'm gonna mix. What will happen if we mix it again? Look! Look what it does. See? Look. If we keep mixing. Mix! Yeah, lebih soft, yeah. To make it a little hot and soft. If we see a bit closer, we can see it's like salt. Yeah, a tiny particles of salt. Orange. No, not orange. See? Yeah, blue, blue, blue. I'll make this rare waffle. Give me the waffle maker. Lebih lembut ya ini. Can put this here. He likes ice cream. Look, he never stops eating ice cream. See? He goes, that's a little blue, blue, blue. Big. Dark blue. Yeah, dark blue. All right. Let's keep the secret color here. Timili? 20 atau Timili? Sudah. Okay, I want to drink water. See you. I also want to drink.